Oke, update yang ini 2 Januari 2020 pukul 6.35. Ini ada telur-telur baru nih. Ini udah 7 butir nih. Cek dulu ya mana yang belum dilabelin. Terus ini mengeram terus nih. Apakah ada telur kosong? Oke. Ini udah aku labelin ya. Tanggal 2 bulan 1, telur 1, sarang 3. Bulan 2. Tanggal 2, bulan 1, telur nomor 2, sarang 3. Oke, balikin sarang. Oke, mat bagi update entok nih tanggal 3 Januari 2021 ini telur pagi ini satu doang nih di sarang 3 ya. Oke, balikin ya. Oke, mat bagi update entok 4 Januari 2021 ya. Ini telur satu di sarang 3 nih. Telur hari ini di sarang 3 nomor 2 ya. Oke. Balikin sekarang telurnya 10 butir ya. Cepet diisi 2 betina. Oke, balikin. Oke, bagi update yang untuk nih 6 Januari 2021 ini telur pertama, kedua hari ini di sarang 3 ya. Oke, balikin sarang. Update yang untuk 6 Januari 2021 cuaca hujan pukul 4.09 ya. Ini bukan dua ini. Jantan kalau kasih makan ini betina muda coba mengeram telur, saya udah bisa bertelur aja udah 5 bulan sih. Ini cek telur yang belum dilabel nih, yang baru nih, label mana aja nih. Ini udah nih, baru yang tengah nih. Nah ini tuh 2, 3, 4, 12 tambah 2 ya, pagi ini 2 baru, kemarin 12. Oke, dilabelin dulu ya. Oke, ini telur tanggal 6 bulan 1 nomor 1 sarang 3 ya. Ini telur tanggal 6 nomor 2 di sarang 3. Oke, balikin ke sarang ya. Ini update entok nih 7 Januari 2021, ini ada telur nomor 1 di sarang 3 nih. Ini telur kedua nih, ini 2 ekor di sarang yang sama ya. Oke, balikin. Oke, mat, siang hari ini hari Jumat 8 Januari 2021 pukul sekian ya. Ini telur hari ini nomor 1 sarang 3, ini telur nomor 2. Oke, balikin sarang. Jadi total sekarang ada 18 butir telur. Oke, mantap. Oke, mat, bagi update untuk 9 Januari 2021 ini ada telur pertama sebelah kanan dan kedua sebelah kiri. Dan nanti ini total 20 butir sekarang. Kalau misalnya udah mengeram semuanya rebutan gitu, coba bagi dua ya, sarang sebelahnya, atau nanti bisa diatur lagi mau bagaimana. Oke, lanjut nanti. Oke, mas, sore update entok 10 Januari 2021. Hari ini ada satu telur aja ini di sarang 3 ya. Total jadi sekarang 21 butir. Oke, ini balikin yuk. Ini penampakan sarangnya nih. 21 butir nih. Hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, setengah. 1 butir. Ini penuh sekali ya, sementara yang ini kosong. Mungkin nanti aku bagi dua, udah aku tandain semuanya. Apa ada tulisan spidol itu ya. Oke, lanjut nanti. Oh ya, ini entoknya udah mulai mengeram mulai tanggal 7 ya. Sekarang tanggal 10, udah 3 hari ya. 7 dianggap 3 hari lah. Oke, update entok nih yang kecil-kecil udah tumbuh bulu. Terus yang anak satu jantan besar mandi di pembuangan air. Semalam kemarin hujan terus banget nih ngisi. Ini apa, pembuangan ini ya, limbah rumah tangga, cuman jarang pakai juga. Enggak, airnya enggak nyampe sini, meresap di perjalanan nih. Di bawah kali ini ketutup nih. Oke, mantap nih, ada tempat mandi ya.
asik jadinya. Terus ini entok luar tuh bandangan udah ditangkap, udah dikurung ya, balik sini lagi. Ini jantan dewasa yang bukan. Ini ya alhamdulillah sehat nih. Memang ada yang luka, yang kecil ini luka, sayap kirinya luka. Udah sembuh nih. Jadi yang dua kecil nih ini. Sama ini di tengah atas. Ya ini update untuk tanggal 14 Januari 2021 pukul 6.57 ya. Ya. Ini udah berapa bulan ya? 2 kali ya. Nanti dicek ya. Oke, lanjut nanti. Oke, lanjut update untuk nih, aku barusan candling ya. Yang infertil nih 3 nih, telur tanggal 3 Januari. Telur tanggal 2 nomor 1, telur tanggal 8 nomor 2. Oke, ini buat konsumsi, masuk kulkas dulu. Oke, lanjut nanti. Update entok tanggal 19 Januari 2021 ini naik atas kandang tinggi juga nih. Semalam juga tidur di sini. Aku keluar terus dia terbang turun nih. Terus ya ini lagi mengeram nih. Di tanggal 7 sekarang 19 hampir 3 minggu, 2 minggu lagi menetas ya. Tanggal 14 Februari sekitar. Terus ini yang kecil-kecil nih, ini bapaknya nih. Oke, ini seminggu ini ke depan, ini hari Selasa sampai Sabtu mungkin itu cuaca hujan terus ya, semoga ini sehat semua, amin. Lanjut nanti. Oke, tambah nih ada entok betina muda ini udah duduk di sarang nih, barangkali mau nelur ya, biarkan aja nanti kalau malam aku masukin aja. Biasanya aku ditaruh luar ya kalau malam, karena ini penuh banyak. Nanti yang betina-betina aku masukin. Oke, lanjut nanti. Oke, selamat pagi nih, update untuk nih tanggal 25 Januari 2021 ini. Sebagian telur aku pindah ke sebelah kiri tuh ya, biar nutup kalau dia rame, soalnya ada yang terbuka ya. Itu yang kanan aku pisahin, masih mengeram berdua. Nah yang kiri tuh yang muda-muda kayak gerakan mau mengeram gitu ya, nata telur gitu. Oke, di tunggu dulu nanti diatur lagi ya. Ini betina muda ini mau dipertahankan untuk indukan nanti jual anakannya yang enggak laku dibesarkan di sini. Anakannya ya, terus yang jantan ini, oh ya ini nanti dijual ya. Sama ini. Itu juga kayaknya nih. Ini nanti jantan muda pengganti ini. Yang udah tua nih. Ya setahun sih. Oke, lanjut nanti.